Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Sama kami di sini, alhamdulillah baik-baik aja. Nah, seperti biasa, Summer sibuk ngevlog. Vlognya seputar emak-emak kerja yang nggak di dapur atau nggak di luaran, tapi nggak kemana-mana karena kondisi masih tetap harus waspada, tetap jaga protokol teman-teman. Nah, teman-teman di nggak terasa tuh udah mau selesai nih untuk yang musim panasnya. Jadi kita mau berganti musim ke musim gugur, terus dingin lagi. Neng omah wae ranong dinti. Nah, sekarang untuk persiapan musim dingin 6 bulan ke depan. Jadi dari malah saya rasa musim dingin itu lebih panjang karena untuk masuk di musim semi pun juga masih masih kerasa dingin, teman-teman. Nah, itu kita ke rumah sama saya ya. Mak mertua saya itu ngajarin saya untuk bikin makanan-makanan untuk persediaan di musim dingin atau enggak bahan-bahan makanan. Nah, kali ini saya mau bikin mau nyetok ya. Istilahnya tuh nyetok, saya mau nyetok tomat sama paprika. Kenapa? Karena di musim dingin itu luar ngepol tomat tuh. Makanya harus stok dari sekarang tuh. Itu isinya bahan makanan semuanya. Kalau ini kulkas biasa itu namanya, teman-teman. Jadi saya punya ini cuman itu aja yang buat nyetok ya. Ikuti saya carane wong ibu rumah tangga Turki itu nek persiapan untuk musim gugur musim dingin itu kayak apa ya. Jangan kemana-mana, terima kasih atas support ya teman-teman. Nah, yang paling banyak itu disimpan ini teman-teman, ini paprika. Kenapa? Karena paprika itu paling murah banget itu di saat musim panas. Jadi kalau musim dingin itu ada beberapa, cuman harganya selangit, mahal banget. Jadi kebanyakan itu disimpan gelondongan gini aja karena nanti kebanyakan dimasak untuk buat dolma. Isinya itu nasi, daging. Saya pernah ada resepnya di vlog-vlog sebelumnya teman-teman, kalau teman-teman penasaran dibikinnya seperti apa ya, seperti itu. Jadi, dan ini makanan yang saya suka banget, makanan Turki teman-teman. Isinya itu daging, nasi, mengenyangkan soalnya warteg, makanya aku suka banget. Nah, nyimpennya pun mudah, jadi cuman saya buangin isinya aja, saya bersihkan, terus nanti saya simpan. Jadi kalau justru kalau orang kampung ini biasanya itu dikeringkan teman-teman, jadi mereka lebih tidak memakan tempat. Tapi karena saya nggak sanggup untuk mengeringkan, jadinya seperti ini ya saya lakukan teman-teman. Nah, sekarang tomat teman-teman, ini tomatnya dikupas dulu sebelumnya dibersihin, soalnya kan dari pasar itu kalau ada apalagi sekarang lagi virus ya, tetap harus jaga kebersihan. Enggak kayak dulu sih, dulu sampai tak sabunin saiki ora. Habis itu dibersihin. Nah, aku biasanya cuma pakai alat. Kalau orang Turki nih ya, dibersihin, dipotong-potong pakai tangan, mereka udah ahli. Kalau saya enggak, masih belum. Terus ini nanti saya potong-potong, saya masukin plastik. Nah, itu saya tumpuk di alat pendingin penyimpan makanan.
itu sampai penuh pokoknya. Soalnya apa? Semua makanan itu nanti pakainya tomat, teman-teman. Jadi mudah. Kalau mau bikin apa aja tinggal cemplung-cemplung nanti tomatnya. Contohnya kayak bikin menemen gitu pun juga tinggal dicemplung-cemplung nanti. Tuh ini sudah, ini dimasukin plastik, teman-teman. Tetap ada buntutku yang ngerecokin mbok, nggak mau ini, ngebiarin emaknya anteng ngerjain kerjaan. Nah ini pun dan itu kira-kira ya teman-teman, dalam sekali stok itu saya biasanya 15-20 kilo, itu bisa sampai untuk nanti setahun, maksudnya bisa sampai di musim panas ke depan kadang sampai 30 kilo itu teman-teman biasanya. Nah ini saya stok seperti ini sampai penuh. Terus nggak lupa kacang, ini kacang merahnya Turki seperti ini teman-teman. Tuh hewangnya anak wedok, ini anak wedok yang suruh ngerecokin. Ini adanya cuma di musim panas sama musim di semi mau kepanas gitu deh. Jadi nanti kita tak simpen gini aja, tak masukin ke alat pendingin, ke kulkas. Jadi nanti kalau masak tinggal masak, karena kan kalau ada salju kita kan nggak bisa kemana-mana teman-teman. Jadinya makan tuh makan persediaan yang di luar, yang ada aja gitu. Dibantuin sama anak wedok sama bapak. Aikla sama demikku. Tapi dia kerecokin. Ya. Wow, tolong gini. Kerecokin. Yap, ma. Ini buat persediaan. Jadi dia.